Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Unisula Sabtu 11 Mei 2024. Saya Setiawan Widyoko, Unisula TV. Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus yang telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, memiliki reputasi unggul tingkat nasional maupun internasional. Mengabarkan hari ini, panitia pendaftaran mahasiswa baru kembali menyelenggarakan seleksi ujian masuk pada gelombang 2 tahap keempat, antara lain komputer based test atau CBT bagi Fakultas Kedokteran Umum, seleksi beasiswa Hafidz dan ujian tes tertulis untuk seluruh program studi yang ada di Unisula. Adapun pesertanya dari SMA, SMK, MA dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagai kampus dengan 84% program studinya telah terakreditasi unggul, Unisula berhasil masuk klaster universitas elit dengan menempati peringkat 401 dunia. Kampus berperingkat 27 nasional, kampus swasta terbaik di Jawa Tengah versi Webometrik dan tim Higher Education, merupakan dua lembaga pemeringkatan universitas tersohor dan terpercaya kelas dunia. Perlu diketahui, program studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Unisula berhasil mempertahankan akreditasi unggul hingga Maret tahun 2029 mendatang. Akreditasi tersebut dirilis oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPETEKES. Selain terakreditasi unggul lingkup nasional, Fakultas Kedokteran Unisula juga telah terakreditasi internasional dengan level primer unggul dari ESIC yang berbasis di Inggris. Sebagai pendukung mahasiswa kedokteran dalam kuliah praktikum, difasilitasi melalui Rumah Sakit Pendidikan Utama atau Teaching Hospital yang terakreditasi paripurna, juga termasuk sebagai rumah sakit syariah berstandar internasional. Pada tahun ini, FK Unisula juga akan membuka program pendidikan dokter spesialis yang saat ini belum dimiliki oleh BTS lain di Indonesia. Dalam strategi dan manajemen pendidikannya, Unisula menerapkan budaya akademi islami, birrul walidain, dan takrimul aulad. Ditambah dengan mengintegrasikan antara ilmu sains modern dan keilmuan Islam, menjadikan para mahasiswanya berakhlakul karimah dan lulus tepat waktu, memiliki kompetensi unggul di berbagai bidang dalam bekerja di masyarakat. Unisula juga membuka berbagai macam jalur beasiswa dengan mendapatkan potongan dana pengembangan institusi atau uang gedung, sehingga biayanya menjadi lebih ringan. Adapun beasiswa tersebut antara lain, beasiswa Khairul Ummah, beasiswa KIPK, beasiswa Cemerlang, beasiswa berkhidmat, beasiswa santri, beasiswa alumni SMK, SMA Sultan Agung, dan beasiswa anak alumni Unisula. Animo jumlah pendaftar dan registrasi ulang terus meningkat. Antusiasme ini menandakan Unisula menjadi kampus favorit, rujukan utama untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah. Pastikan saudara mendaftar sebelum kuota penuh. Adapun untuk ujian CBT FK dan ujian tertulis mendatang akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Juni 2024. Sedangkan jalur pendaftaran seperti online dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dengan hasil pengumuman saat itu juga. Mari bergabung bersama kami Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus yang telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pendaftaran mahasiswa baru masih dibuka. Daftar melalui jalur online atau melalui jalur ujian tertulis dengan cara klik pmb.unisula.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.